Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i membagi waktu-waktu malamnya menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah dia berkarya atau yang berupa menulis. Bagian sepertiga yang pertama adalah untuk menulis. Sepertiga yang kedua adalah untuk ibadah salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepertiga yang ketiga adalah untuk istirahat. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari malaikat semua sepertiganya untuk masih untuk kepentingan dunia, yang sepertiganya untuk yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, yang sepertiganya adalah untuk istirahat. Mari selalu berkarya untuk agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Makaroyo wonten bumi, mugi-mugi barokah manfaat. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.